kurangku. Jangan menyakiti satu sama lain. Jangan menceritakan satu sama lain. Kalian harus menjaga persaudaraan karena kalian sendiri. Waktu akan terus berjalan dan kita akan terus bersama-sama insyaAllah. Amin. Berharap dan menolakkan ini akan menjadi kuat. Amin. Kalau menghitung ini tidak terulang, maka kenangan manis terpatah. Ya, kalau tidak terulang, berharap berulang. Ya, insyaAllah nanti kita bersama-sama meraih kita dengan menjalani waktu yang terindah ke depan. Ya. Kami mohon maaf, kami mengingatkan kalau pernah menyakiti teman, maafkan teman, jangan simpan di hati ya, karena persaudaraan itu bukan harus kita persaudarakan dulu, persaudaraan itu tidak mesti kita harus yang sama, dari persaudaraan yang terbaik adalah kita persaudaraan karena Allah, ya, dan kita persaudaraan karena Allah, ya. Bagaimanapun dekatnya saudara kita, kalau kita tidak tahu ini. Sekalipun kalian ini penikmatnya, tapi kalian sudah punya bersaudara. Kalian telah bersama beberapa tahun dan kalian masih tetap akan bersama beberapa tahun. Masih ada hari-hari yang akan anda jalani, makin ada hari-hari yang akan anda jahit, yang akan anda merendah hari-hari itu, maka rendahlah dengan baik ya, rendahlah dengan indah. Nah, sekali lagi saya berpesan kepada 2000 di sini, saya selaku orang tua, selaku dosen, berharapkan bahwa kalian insya Allah menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya, menjadi orang-orang yang tidak mengkhianati amanah kedua orang tuanya, menjadi orang-orang yang tidak mengkhianati amanat Allah, menjadi orang-orang yang betul-betul bisa diharapkan menjadi, kita tidak perlu menjadi orang penting, tetapi yang harus kita camkan adalah kita menjadi orang yang terbaik. Amin ya Rabbal. Mari kita berdoa sebelum kita meninggalkan tempat. Ngomong kamu, ngomong nanti ngantai.